ia enggan untuk bersyukur, maka Allah turunkan baginya azab yang menenggelamkan ia bersama kekayaan dan harta-harta. Kita yang masih merasa asing dengan kata istidraj. Baiklah, istidraj berasal dari bahasa Arab yaitu daraja, yang berarti naik dari satu tingkatan ke tingkatan selanjutnya. Sedangkan menurut istilah, istidraj adalah suatu jebakan berupa kenikmatan rezeki dari Allah yang diberikan kepada orang-orang atas perilaku maksiat yang dilakukan. Melihat, bisa berjalan dan juga dilimpahkan rezeki serta umur yang berkah. Maka dari itu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mendapatkan keberkahan hidup. Seperti dengan bersyukur, insya Allah kita pasti merasakan keberkahan hidup dan selalu merasa cukup atas segala yang telah Allah berikan kepada wanita. Derajat wanita ditinggikan setinggi-tingginya. Wanita tidak diperbolehkan lagi untuk dijadikan budak. Sehingga aturan-aturan pada zaman jahiliyah dulu diganti dengan norma-norma yang lebih layak dan manusiawi. Seperti contoh, wanita tidak boleh diperlakukan sebagai budak. Akan tetapi, ketika derajat wanita ditinggikan, kita tidak boleh merasa sombong. Dan sebagai wanita, kita harus bersikap pahala plus dampak baik dari apa yang dia kerjakan. Oleh karena itu, Islam memotivasi kita semua untuk melakukan perbuatan yang baik dan berpengaruh baik bagi masyarakat sekitar, dan itu akan menjadi pahala jariah bagi kita semua. Selain itu, jika kita melakukan dosa atau amal yang buruk, maka kita akan mendapatkan dosa plus dampak buruk dari apa yang kita amal sejati. Karena kerabat yang memiliki kedudukan dan pejabat-pejabat tinggi lainnya, seperti yang disebutkan pada yang berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yuhibbu man kana muhtalan fakhura. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran surah An-Nisa ayat 36.